Ini capil. Tes tes. Oke, selai sini. Boleh kisah ke sini. Kisah tinggi sikit lah. Kalau ke sini lebih. Okey, mana bawang macam ni? Okey, nampak eh? Mana saya punya sayur-sayur? Saya punya sayur. Okey. Eh, nampak kan? Macam hang ni ke sana? Okay, siapa yang ada online Facebook? Boleh tengok dekat handphone masing-masing. Okay, saya rasa tak keluar lah. Saya keluar kat sana. Okey, siapa nak handphone? Pas ini jalan tapi baru bangun. Okey. Nampak? Minta maaf, saya ingat mungkin lambat kot. Okey, tak apa. Ini tahun bila pun tangan ni. Okey, tak apa. Saya akan minimiskan dia. Nanti bila dah habis live, saya akan mainkan balik. Siapa yang sekarang ni, masing-masing boleh tengok handphone. Kita akan buat dengan bawang. Okay, saya minta maaf ya, saya tak ada komen. Saya tengah ada kelas sekarang. Dengan KK Rompin. Okay, kita akan buat bawang. Sebab ramai yang suka membawang, kita akan mulakan dengan bawang dahulu. Oh, lambat. Saya punya gambar dekat depan sangat lambat. Kat sini macam okey. Itu lambat. Kat sini okey. Mula-mula telefon okey. Okey. Mula-mula kita akan buang kulit bawang dahulu. Okey, yang video ni tak apa. Nanti bila kita dah siap, nanti kita play balik. Okay, untuk bawang ni saya ada dua jenis style lah. Okay. Okay, yang bawah ni jangan potong eh. Yang bawah ni jangan potong kerana ini adalah dia punya gam dia. Yang akan pegang dia punya kelopak-kelopak. Okey. Ataupun awak tengok saya buat dulu. Okey, awak tengok saya buat dulu. Nanti awak boleh tengok video ataupun FB awak. Okey, tengok dulu. Tengok handphone dulu. Okey, tengok handphone dulu. Oh, jadi lambat sangat. Okey. Tengok handphone dulu eh. Okey, dekat bawang ni dia ada garisan. Okey, ada banyak garisan. Okey. Awak just ikut saja garisan daripada atas
siapa lagi suara dia tak sedap. Tengok bawah suara dia. Oh, sini, sini. Okey. Okey, berapa berapakah dari saya? Okey, kalau yang jawab dua tu banyak ditengoklah. Okey, jadi garisan, kemudian kita ikut garisan ni daripada atas tarik ke bawah. Okey, sampai putus. Yang ni sampai putus. Okey, kemudian ikut garisan yang kedua. Benang mata pisau tu lebih kurang dalam 3 lapisan. Okey, bagaimana yang saya katakan 3 lapisan? 1 2 3. Kalau boleh buka 3. Okey, 3 lapisan. So ikut saja garisan. Bawah ni jangan rapat sangat. Tarik sampai atas. Bawah melekat, atas putus. 1 2 3. Nampak? Okey, kita akan buat sampai mengelilingi. Mengelilingi. Okey. Okey, ukiran bawang ini anda boleh gunakan untuk hiasan lauk pengantin, lauk yang dekat pinggan yang besar-besar dan juga untuk pulut kuning. Ikut garisan eh, kalau garisan lurus, lurus saja. Okey, ikut saja. Sebelah garisan awak ikut dia. Belakang ni jangan sampai jangan sampai bawah. Nanti dia terkulai. Dia akan jatuh ke bawah. So jangan sampai bawah. Dalam 0.5 inci jarak dia daripada bawah ni. Kemudian start tarik sampai atas. Lurus saja, lurus saja. Tarik saja. Ikut garisan, rapat-rapat, jangan besar sangat. Jangan terlampau rapat pun tak susah-susah juga. Okey. Kemudian kita leraikan dia. Okey. Leraikan dia. Nampak? Bunga saya dah kembang. Boleh buat? Faham dia punya cara dia? So, bunga saya dah kembang. Okey, kemudian kita akan rendam. Okey, satu lagi. Ukiran bawang ni juga kita boleh gunakan untuk minum petang. Minum petang. Ambil bawang ni macam ni, gaul dengan tepung goreng Kentucky tu. Okey, gaulkan dia, celup dia, buat batter ke whatever, goreng. Lepas letak sos cheese atas dia. Apa? Okey. Itu untuk minum petang lah. Okey, so nampak jelas, faham? Boleh kita mulakan? Okey, kita mulakan.